Nah, akhirnya kita sampai di Desa Bajangan, Kecamatan Bingin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah ya. Sesampai di desa ini malah hujan ya, sedulur ya. Kita harus hati-hati, ini jalannya cukup licin. Kita pelan-pelan ya, sambil menikmati suasana hujan di desa terpencil. Serasa tahun 80-an yang bikin kita kangen zaman dulu. Kanan kiri kita ini banyak pepohonan ya, masih sangat asri, asik ya, sangat sepi, sangat tenang ya. Semakin sahdu suasana di sini saat hujan seperti ini ya, luar biasa. Nah, kita lanjut lagi. Semoga video ini nantinya bisa mengobati rasa rindu, rasa kangen untuk kalian yang dulunya pernah tinggal di kampung. Pak, yang dulunya pernah tinggal di kampung, yang sekarang sudah menetap di kota, atau sedang bekerja di kota, ataupun yang sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW. Nah, ini ya. Ini di atas ini ada rumah warga ini. Ini berbahan kayu jati. Nah, jalan setapak seperti ini ya, menghubungkan dari rumah ke rumah ini. Masya Allah, ini sangat sahdu sekali ya. Nah, luar biasa. Seperti inilah ya, sedulur ya, suasana desa terpencil saat diguyur hujan, bikin kita rindu zaman dulu ya. Ini lahan kosong ya, dimanfaatkan warga di sini untuk ditanami pepohonan ya. Tanaman seperti singkong, pohon pisang ya. Nah, ini ada pos ronda ini sangat unik, berbahan kayu juga ya, sangat langka dan jarang kita jumpai. Masya Allah, begitu damai di sini. Desa ini cukup luas. Desa ini terbagi menjadi 11 RT sedulur. Mayoritas warga di sini pekerjaannya sebagai petani. Untuk kalangan anak muda biasanya bekerja di sebuah pabrik. Merantau ya, merantau di kota. Ada juga yang merantau di luar negeri sedulur. Nah, kita coba ke sana ya. Nah, ini ya, ini jalannya licin nih kalau saat hujan seperti ini. Ini jalannya sudah berlumut ya. Suasana yang menenteramkan hati, jiwa, dan pikiran. Nah, ini ada rumah warga, rumah zaman dulu ya, rumah Jawa, rumah tradisional yang masih bertahan ini.
Ini motor kita titipkan di rumah warga ini ya. Semakin sejuk, semakin syahdu. Banyak tanaman singkong di sini ya. Hujan seperti ini rasanya pengen tarik selimut ya. Ini cocok untuk tidur ya. Banyak rumah tradisional di sini ya, di desa ini. Mayoritas rumahnya berdindingkan kayu, dari kayu jati sedulur. Banyak pohon pisang ya di sini ya. Ini pisang jenis apa ini? Saya kurang paham. Sangat damai, semakin syahdu ya. Jalan-jalan di desa terpencil yang bikin kita kangen zaman dulu.
Hujan semakin deras ini. Gemuruhnya sangat gede banget, sedulur. Nah ini ya, jalan setapak seperti ini ya, ini berupa bebatuan ini untuk menuju rumah warga. Sangat syahdu sekali.
sedulur, karena ini hujan semakin deras ya. Ini sekarang kita berteduh di rumah milik warga ini. Basah semua ini saya sedulur ya. Kita akhiri dulu ya video kita kali ini. Dan seperti itu tadi ya video kita hari ini ya sedulur ya. Ini hujan semakin deras dan gemuruhnya menakutkan sedulur. Kita tutup dulu video kita kali ini. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.